Biasa proses tu panjang, tiba-tiba anak dah besar. Dah tak ada siapa kita nak marah. Masa kita cakap, rindu rasanya hantar anak pergi sekolah. Itu yang berlaku pada saya. Anak saya sebut, dah tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar anak pergi sekolah penting. Yang kedua anak saya sebut, tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Pasar malam mustahak pada dia. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam. Bila jalan, nak apa? Ambil. Pasar malam bolehlah kau buat macam tu. Cuba pasar raya kau buat macam tu. Tak meninggal lah buat. Dan ayat yang ketiga anak saya selalu sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Nak beritahu bahawa selalu ayah dia tak ada kat rumah. Itu dia. Itu sebab lelaki kalau balik, kita sibuk macam mana pun, balik rumah, jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tu, tengok anak tu. Ramai betul anak dia. Anak dia ramai betul. Masa bila lah kau besar? Tiba-tiba dah besar. Kemudian masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bilalah kau membesar? Tidur macam ni pula tu. Manalah aku nak tidur ni? Alih tangan perlahan ni. Berat ni. Tersentak tu. Lambat balik, lambat balik. Dah kena marah. Proses tu, proses. Proses panjang. Kejap je, jangan risau.